لله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم. المحترم صاحب الفضيلة شيخ معهد الزيتون شيخ عبد السلام رشيد حنجي كبير رحمه الله على أمور ربنا Bapak-bapak, tim istiqsar klarifikasi yang saya hormati, alhamdulillah pada sore hari ini kita kedatangan almarhum Sahib Al-Fadilah atas undangan kami kemarin. Terima kasih sekali Syekh. Yang maksud dan tujuannya tiada lain untuk istifsah klarifikasi, karena di masyarakat melalui media masa media sosial ada hal-hal yang perlu diklarifikasi dari Habib Muhammad, sehingga ada kejelasan, jangan sampai hal-hal ini menimbulkan yang tidak kita inginkan. Itu kan kemarin berita baik di media sosial maupun di media massa. Sebagaimana kita ketahui kata santri, al khabar yahtamlu sidqan wal kadzab. Berita itu bisa benar dan bisa salah. Nah, insyaallah kita dengan segala hormat nanti minta penjelasan dari Khatib Al-Muhtaram tentang apa yang beredar di masyarakat ini. Dan insyaallah nanti ada beberapa hal yang perlu dijelaskan, dan nanti seorang dari tim akan memberikan bukan pertanyaan, minta penjelasan dari beliau sehingga kita sekalian menjadi jelas apa benar yang dikatakan oleh beliau atau memang tidak benar. Itu barangkali maksud dan tujuannya. Mudah-mudahan acara ini menjadi salah satu pembuka bagi kita, sehingga apa yang dikatakan oleh beliau nanti bisa diketahui secara langsung. Dan mudah-mudahan setelah itu tidak ada hal-hal yang salah informasi atau salah tangkap apa yang diinformasikan oleh beliau. Itu barangkali maksud utamanya. Terima kasih sekali lagi kepada Khotot Al-Muhtarom dan kepada rombongan untuk jalannya pertemuan ini. Akan dilanjutkan oleh saudara Dr. Ayi Yunus. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
saya hormati Bapak Kiai Abdurrahman Rashid Banjir Milang. Ini yang selalu dikenal dengan Bapak Syekh Banjir Milang ya. Nama lengkapnya tadi. Juga beserta yang saya hormati beserta rombongan ya, rombongan dari Pondok Pesantren Al-Zaitun. Terima kasih sudah berkenan memenuhi undangan tim dari Pemprov Jawa Barat. Juga yang saya hormati semua yang hadir, terutama anggota tim Pak Ketua ya, sebagai Ketua Ketua tim dan juga semua yang hadir di sini. Ini memang beberapa informasi belakangan ini viral dan juga dalam tanda petik mungkin banyak disalahpahami atau liar gitu ya, sehingga ini memang momen yang penting bagi kita semua untuk tabayun ya, mohon penjelasan, klarifikasi juga. Nah, ini saya secara khusus diberikan tugas oleh tim untuk menyampaikan beberapa hal yang sudah beredar di masyarakat dan tampaknya ini memang perlu penjelasan langsung, karena kalau di media kan bisa betul tadi, bisa benar, bisa salah, bisa bertambah, bisa berkurang gitu ya. Ini makanya ini mungkin menjadi momen yang sangat penting bagi kita semua untuk menyimak beberapa hal yang ini akan kami sampaikan. Pak Kiai nanti boleh langsung menjawab, mungkin saya satu persatu saja supaya mungkin menjadi mudah bagi saya untuk menyampaikan itu ya. Atau begini, boleh ya, saya boleh bicara? Begini, akan lebih baik kalau saya diperkenalkan pada tim. Berapa tim itu? Jadi supaya tidak seperti saya ditangkap kemarin tadi malam, terus dipaksa ke sini. Itu dikasih tahu jam 8 malam baru saya tahu. Dan harus jam 1.30 tiba di sini. Ini saya pikir ini yang mengundang ini ngerti pesantren enggak ya? Bahkan tiap pimpinan pesantren itu mimpin santri. Lah kok diundang jam Jumatan? Nah, ini saya mau klarifikasi dulu. Bentar dulu. Boleh? Boleh? Nah, begini. Satu, yang perlu disampaikan kepada khususnya saya, ini tim yang dibentuk oleh Pak Gubernur. Ini tim berapa orang? Siapa asma semuanya? Supaya saya kenal. Masa saya berdiskusi dengan orang yang tidak kenal? Nah itu penting. Terus apa yang akan dibincangkan? Itu mesti ada. Jadi supaya tidak saya dibawa ke sini diundang paksa, kemudian tidak dikasih tahu apa-apa, apa yang mau didiskusikan, tidak satu itu. Yang kedua, saya baca di sini yang mengundang tidak melihat al-ismu bukan musamma, nama saya bukan ini. Untung saya mau datang, karena apa? Saya menghormati Pak Gubernur, soalnya sangat hormat. Itu di mana-mana nama saya itu enggak gini. Ini nama TikTok. Jadi kalau saya datang sini dasarnya TikTok itu enggak boleh. Jadi nama saya Abdussalam Rashidi Panji Gumilang, disingkat AS Panji Gumilang. Ada dasar hukumnya, semua nama saya ada keputusan mahkamah. Satu itu. Jadi ini supaya benar nama ini adalah nama saya, ditambahkan nanti. Kalau tidak, ini nama TikTok. Kemudian nama daripada tim. Siapa? Bisa salaman. Wah, kok masih jejak ya? Karena nggak kenal. Jadi saya ingin kenal dulu. Paling tidak yang jadi tim. Jika begitu, jadwalnya apa?
jangan kita ngobrol seperti adu baku. Ya baku kemana, woyo daunnya kemana, repot. Ditunjukkan jadwalnya ini. Terus ini mau klarifikasi atau di sini malah luar biasa ini investigasi. Saya ingin tahu apa makna investigasi daripada tim ini. Tabayun, seperti apa yang dimaksud? Baru nanti kita bisa jalan. Karena investigasi ini bahasa yang paling seru. Kaitannya dengan ABCD yang nanti ada penyelidikan, penyidikan. Apakah seperti itu? Terus yang namanya Abdus Salam Rasidi Panji Gumilang ini tidak lepas dengan Az-Zaitun. Al-Ismu kalau sama itu sama dengan gula dan manisnya. Kalau saya menerangkan sesuatu di sini bukan di pesantren atau di kampus, mungkin tidak bisa membayangkan. Maka setelah itu disusunlah jadwal. Saya fasilitasi mau berapa lama. Mengapa? Karena Departemen Agama tahun 2002 mengadakan penelitian 7 bulan. Saya fasilitasi. Karena di sana ada saung untuk nginep. Walaupun saung Pak Harto nginep di sana. Jadi kalau untuk Pak Ketua layaklah. Jadi terus kita diskusi panjang supaya paham. Dan kalau begini enggak paham. Mengapa kita diskusi Az-Zaitun di gedung negara? Yang mestinya di pesantren. Sambil sampean tengok, enggak paham nanya, lah gitu. Dan lagi dasarnya itu medsos. Medsosnya dipotong-potong. Tidak kurang hebatnya. Ketua Majelis Ulama Pusat mencap saya komunis, dasarnya dari stop. Majelis Ulama Indramayu mengharamkan, dasarnya dari TikTok. Nah, untung diharamkan tapi muridnya melonjak. Nah itu supaya bisa diteruskan nanti. Satu, minta dirubah lah namanya kalau memang betul saya diundang. Kalau ini enggak mengundang ini. Saya yakin bukan Panjenengan yang bikin. Kalau kiai yang bikin ada akhlaknya. Ini walaupun kita bersaudara, tapi kan coba sambil dengarkan ini. Pada yang terhormat saudara Panji Gumilang, ini persis bahasa TikTok. Bukan YouTube. Kalau YouTube masih lumayan, walaupun agak seru juga. Cobalah. Enggak usah yang terhormat juga, enggak apa-apa. Yang pada saudara S Panji Gumilang, enggak mau nyebut AIU-nya, enggak apa-apa. Jadi benar. Mengapa tadi malam sudah saya sampaikan, ini bukan nama saya. Tapi dimintai tanda terima, saya kasih tanda terima. Gubernur yang undang. Dan supaya tahu, sebelum datang, Bupati, saya minta waktu saya menyampaikan surat dari gubernur. Saya tunggu. Di tengah jalan, dan dinding berubah. Saya dirubah. Wah, surat apa ini kok sampai dirubah-rubah terus. Akhirnya datang beliau. Saya tahu, walaupun belum jabat tangan. Siapa yang tidak tahu? Tokoh ulama Jawa Barat. Pasti ini bukan tulisan beliau. Kalau beliau yang nulis nggak begini. Ya buktinya tadi duduk Habrotus Syekh gitu kan. Padahal saya nggak suka begitu. AS Panji Gumilang lebih suka. Jadi kalau ini disepakati lancar. Jangan disinilah. Diserbu wartawan memasak seperti ini. Ya bagus lah. Masakin ulama-ulama duduk. Terus yang diundang seperti ini. Pencuri ayam ini ketung-ketung ini. Saya rasa setuju itu. Di sana saya siapkan. Jangan pikir apa-apa. Di sana ada losmen.
Nah, terlalu tinggi. Penginapan baru santri. Tapi Pak Harto suka. Kan ini nginep 3 malam di sana. Kita tanya kenapa Pak Harto? Bagus tempat. Ini bagi orang pemikir cocok. Nah, ini cocok. Kalau di sini lah kok seperti toko apa sih? Saya tadi kok gede rasa GR. Wah, oh, seperti calon presiden lewat. Bagaimana kalau begitu? Dan kami kan jauh, masa pulang balik. Dan pemimpin pesantren. Nah, kalau sampai duduk di sana mau berapa bulan seperti Departemen Agama. Karena dulu ada peneliti juga tahun 2002 itu. Satu Departemen Agama pakai akhlak negara sudah terima. Yang satu lagi tidak pakai akhlak tapi mengeluarkan keputusan. Tidak pernah datang. Itulah maka saya tidak ingin ketemu dengan majelis itu. Karena menjustifikasi sebelum ketemu. Nah, sekarang diulang lagi. Nah, itu saja itu sebenarnya. Sampaian ganti dulu namanya supaya benar orang ini yang diundang ini. Sekretaris saja pakai serat. Mari kita pakai serat yang memfasilitasi. Jadi sholat. Jadi masalah. Tidak bawahnya ketua mulai-mulai, tidak boleh. Supaya betul lah. Nah, nanti minta apa itu yang dimaksud investigasi di sini dan tabayun. Sesuai enggak dengan kamus bahasa. Monggo, teruskan. Perundingan dulu. Walaupun belum resmi ini suratnya kan. Belum diganti namanya. Jangan ketua, larangan, pembawa acara nih. Nah, usah panjang-panjang AS itu, AIT, SDT. Supaya sah. Sudah mencemarkan nama baik Aziz. Dan
pada waktu itu Pak Gubernur membikin atas perintah beliau membikin tim untuk klarifikasi yang sebenarnya. Ya, karena ini investigasi. Ya, investigasi itu bahasa bahasa hukum juga ya. Ya, tapi yang dimaksud itu adalah klarifikasi. Ya, karena ya, saya ingin tahu. Ya, saya punya bahasa investigasi. Iya, ya, betul, betul. Jadi menyikapi sebagaimana tadi yang saya sampaikan. Al-Mukarram begini maksud saya. Ya. Saya hanya ingin tahu putusan Pak Gubernur, ya, tim itu berapa orang, namanya siapa. Saya enggak. Ya. Saya enggak mau cerita apa itu asbab penuzulnya. Oke. Ya. Jadi ini sudah ada SK. Ya. Ya. Bisa enggak SK-nya itu dilampirkan? Iya. Jadi itu saya jadi enggak ekspor. Iya. Saya lampirkan ya. Nah, begitu baru. Nah, mumtaz. Ya. Ini kata orang Baduy Arab sana, kuesh, gitu. Sudah. Sekarang programnya apa ini? Satu persatu. Kalau nanti nanya, saya ingatnya ditanya, saya ini bukan malaikat. Kalau malaikat ditanya, nanti saya jawab. Yang menanya lebih tahu daripada yang ditanya. Mau begitu? Kan nggak mau, toh? Jadi ditulis saja, Pak. Ya. Acaranya itu apa? Masih, wah ini investigasi kok nggak dikasih agenda itu bagaimana? Nah begini, kalau sekarang belum siap nggak apa-apa. Iya. Tapi mohon disiapkan, ya. Kemudian tawaran saya supaya saya ini nggak meninggalkan kampus, saya ini punya santri banyak yang hari-hari harus dibimbing. Tim inilah kesana. Kami fasilitasi, jangan takut. Mungkin beda nama saja, di sana dan tak, di sini Bandung. Fasilitasnya lumayan. Ya. Tidak seperti, enggak jelek-jelek amat lah. Kalau untuk tidur 8 jam satu malam bisa. Nah itu saja. Boleh? Ya. Tanya ketua dan saya. Oh, ketua ini ya. Nah, begini. Masa ini ketua ditinggal. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi yang pertama kami sampaikan bahwa Pak Gubernur sudah membuat tim. Tim itu di SK-kan. Ya, itu jangan diulang lagi sudah. Oke. Nah, agenda hari ini sesungguhnya kita ingin tabayun konfirmasi. Iya, makanya saya ingin tahu dulu apa arti tabayun dan apa arti investigasi. Karena ini sudah ada bahasa hukumnya. Nanti kalau itu sudah dikeluarkan, saya paham, baru saya mau. Namanya ada investigasi. Bahasa hukum itu investigasi. Bukan bahasa hukum, saya ingin tahu saja. Ya, sesungguhnya lebih kepada tabayun aja Pak, sesuai dengan. Nah, sekarang tabayun itu apa? Ingin mengklarifikasi, mengkonfirmasi Pak. Kalau begitu ini harus dihapus investigasi ya. Kalau memang tidak dipakai. Boleh. Saya kesini bawa catatan kok. Bacakan Abdul Halim, investigasi itu apa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia? Investigasi menurut KBBI adalah penyelidikan dengan mencatat, merekam fakta atau melakukan peninjauan, percobaan dan sebagainya dengan tujuan memperoleh jawaban atas pertanyaan dalam kurung tentang peristiwa, sifat atau khasiat suatu zat dan sebagainya. Sekarang tabayun, nah itu kan mengkhawatirkan kalau bahasa investigasi. Sekarang tabayun menurut di sini apa? Yang dimaksud tabayun di sini adalah istimsah klarifikasi dari
hal-hal yang dianggap tidak belum jelas. Ini ya. Karena saya bukan orang Arab, ya. Saya pakai bahasa Indonesia. Ya. Sekalipun saya paham bahasa Arab, ya. Karena bahasa kita satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Jadi tabayun itu diterjemahkan oleh orang Indonesia. KBBI metode penyelesaian masalah dalam tradisi Islam. Berarti meneliti, menjelaskan, memahami, mencari tahu, atau memverifikasi. Jadi kalau mau investigasi nggak dipakai, dicoret dulu. Terus nanti baru jadwalnya apa. Agenda bukan jadwal, agenda. Jangan ada di antara kita ini punya kesimpulan sebelum kita bahas bahwa Az-Zaitun terbuka, terbuka seluas-luasnya, sehingga informasinya diviralkan orang pun tidak kita butuh. Kami persiapkan di sana supaya tahu nanti oh ini tuh aswabun nuzulnya, oh ini tuh kejadiannya. Maaf saya ada bahasa-bahasa monggo ya. Nanti kalau saya pakai bahasa Sunda itu Sunda Kulon, saya khawatir gunakan Sunda Kulon di sini. Berita-berita yang beredar. Ya, bahasanya kan berita-berita. Ya. Itu apa itu? Ya. Kan ada 1, 2, 3, 4. Ya. Umpamanya yang kumpul 100-100 juga ada. Ya. Maka sekarang ada ekstisornya. Ya. 1, 2, 3, 4 ya. Tak ditulis. Kemudian saya pelajari, ya. Kemudian saya siapkan data-datanya, ya. Jadi nggak menyulitkan nanti. Oke, ya. Kemudian tidak harus hari ini, ya. Saya kapan saja. Ya. Namun saya siapkan tempat. Ya. Nah itu dulu, disiapkan ya. Tempat itu disetujui belum? Nah itu, oh, jangan enak di sini saja, di sana juga enak kok. Siapa ya di antara kita yang sudah pernah nginap di sana, bapak-bapak ini? Belum pernah. Ya, nanti Pak dicoba. Izin Pak Ketua. Jadi memang Pak tadi sudah minta sepakat juga sama satu soal investigasi menjadi terbaik itu. Yang kedua, mohon maaf sudah ditambah. Sudah. Dan yang ketiga, tadi kan memang ini kita tabayun soal-soal yang lewat menjadi
keresahan masyarakat dari yang terjadi masyarakat ini kemudian sudah kita tumpulkan. Nah, disampaikan saja kepada beliau untuk boleh dibacakan atau yang disampaikan. Nah, nanti jawaban dari beliau itu tentu akan mempelajari, akan mempelajari. Nah, atau sampai mengakhir ini selesai, yang juga tidak. Misalnya juga apa nanti kita, beliau sudah menunggu misalnya kita di apa dimakan kan? Sambil juga kita bisa. Oh, diterima lah. Belum. Kan saya mau begini. Kan kita tadi harus kepada pimpinan Pak Gubernur. Pak pimpinannya Pak sudah didelegasikan. Ya nanti ketua tim Pak Kiai nanti. Diterima di demokrasi. Di hari ini penyelesaian kita di sana ada 9 permasalahan yang ramai di masyarakat itu. Nah, beliau nanti mungkin pelajari. Kita nanti lapor ke Pak Gubernur. Itu kan dia sudah dipersiap. Dipersiap. Hari-hari belajar kok. Saya kira begitu saja dulu kan. Ya, itu yang bagus. Sangat bagus. Nah, daripada kita ciptaan di salam. Mungkin ada latin nadama. Mau nadama tidak? Salam. Assalamualaikum dan salam. Jangan buru-buru. Kalau buru-buru itu masya Allah. Panadamatul uqba liman jataka salam. Kan begitu, Pak Yai. Nggih, sepakat kok. Sepakat, semua sepakat. Oh, ini namanya rasional. Beliau sepakat. Yang penting beliau, ini beliau ketua ini. Kalau beliau ketua, oke. Beliau oke. Tapi Pak Ketua, itu juga tetap sesuai dengan SK yang sudah Pak Gubernur kan kita dibatasinya waktu 7 hari itu sudah harus nggak sampai 7 hari selesai siang. Oh iya, okay. Kalau memang di sana kalau di sini nggak selesai tetapi mana itu loh ya. Macetnya itu loh ya. Kalau dari sana ke sini agak cepat begitu ya. Sampai apa pastor. Itu subhanallah alhamdulillah susah. Jadi daripada begitu, habis waktu, lebih baik di sana. Jam 1 malam saya dipanggil, saya datang. Ya. Karena saya pun ada yang menunjuknya. Jadi nanti saya akan lapor. Inilah nggak yakin. Masa ketua nggak yakin. Padahal ya. Pak Gubernur sudah tanda tangan. Ya. Ada umpamanya ya. Begini. Saya terima dan saya oke, dan hasilnya saya sampaikan. Itu kan ya. Bagus. Karena masalahnya mungkin kita pasti kalau sistem seperti ini melewati batas dari Pak Gubernur. Dan kalau kita 7 hari, jadi Pak Gubernur harus lapor. Dan dijamin, dijamin. Kalau itu pertanyaannya dijamin, tidak lama. Jangan menganggap Panji Gumilang itu bertele-tele. Oh, yang kurang saja sudah saya suruh nambah. Ya. Jadi bagaimanapun, saya secara pribadi setuju. Disini ketua itu. Saya pun akan lapor sama. Itu kewajiban panjenengan ya. Lapor. Ya. Tapi setuju sudah oke. Sampai ketuk. Ya. Sampai ketuk. Ya. Di ketuk palu. Iya jangan di DPR saja. Ini kan musyawaratannya luar biasa ini. Boleh saya ngetuk palu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah disetujui. Nah, satu ya. Saja. Nanti sudah selesai baru tiga. Pak, sekarang juga ya? Iya, sudah. Oke. Ya. Jadi kita lapor aja dulu karena ya. Ya. Jadi terus. Insya Allah kita akan klarifikasi di Mahat. Kalau setelah laporan Az-Zaitun di Mahat terus dilaporkan. Iya. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Ini akan saya perbaiki ya. Sudah ini terbaik, enggak usah pakai pulpen. Ini menandakan asli. Itu proklamasi yang dibacakan oleh Bung Karno begini. Balik lagi catatan kita untuk beliau mempersiapkan apa yang ditanyakan. Ya itu kasih makanya. Ya. Nanti sesuatanya. Catatan ini yang memang akan menjadi diskusi kita. Tadi katanya sudah disampaikan. Nah, itu Pak. Ini Pak, enggak usah dikutuk. Sudah baik.
Nah, sempurna. Ini baru Pak Ketua. Ya, tapi kalau ingin cepat selesai, ya, saya bawa hari ini. Kalau nanti dipakai alasan lagi, wah susah ngirimnya nih, Al-Zaitun tertutup. Sekarang saya bawa, besok datang selesai. Atau diketik ulang sama itu. Ketik-ketik itu nanti ada ongkos ketik lagi. Enggak ada, gratis, Pak. Ini pengalaman saya di luar, bukan di sini. Kalau di sini hebat. Sudah di fotokopi saja. Hari di mana, Heri? Heri. Waktu satu pekan itu sampai kapan, Pak? Dari SK, Pak. Sampai kapan? Sampai kapan? Dari SK, Pak. Head, di print ini. Nah, ini ada jagoan. Selesai. Esra mas, semua sudah selesai. Berapa? Sekarang tanggal berapa? Sekarang 23 kan? 23, 24 dijamin selesai. Dan kerjanya Pak, siang. Malam jangan ada kerja. Wa ja'alna layla libasa wa ja'alna nahara ma'asha. Boleh 8 jam? Lebih juga boleh. Insyaallah. Ya. Kan kepengen ini juga beliau. Saya awal itu biar cepat dibawa. Ya. Apalagi nanti kalau sudah selesai terus beliau datang, wah hebat lagi. Inilah tim yang dibentuk oleh provinsi menyelesaikan permasalahan macam-macam. Masih gitu. Punten, Bapak tadi. Beberapa hari yang pulang apa pekan yang lalu datang di sana. Tadi nanyakan umur berapa? Pak Malik nanya umur berapa? Arina Ros biasa lahir tahun seberapa? Ini lahir tahun 46. Saya lebih muda sedikit daripada beliau. Beliau 55. Lahir tahun 55, jadi abang saya 9 tahun. Alhamdulillah. Tahun berapa di Gordon? 85 sampai 86. Dulu, kalau 85, 87 itu sedang main di sana ya, Porto ya. Apa namanya, Libya belum dihancurkan Amerika. Terus ke Maroko, nyebrang ke Andalus. 8, 7, 9, 8, 5. Nah, saya pun nonton tak tidur. Tuh, asik kan kalau begini, Pak. Saudara Panji itu lahir di Gresik, tapi sebelumnya Madura. Bukan suku, kakek moyangnya dari Madura.
Jadi bahasa Madura sudah bisa. Ada kakekmu ya, ada kakekmu yang ada dari Madura, ada dari Bugis, ada dari Nanjing, Nanjing Cina. Makanya itu kan Panji Gumilang, singkatan bahasanya Paminglang, Paminglang. Itu nama kakekmu yang saya itu begitu. Madura. Kan itu di Nanjing. Iya. Jadi namanya Pan Ming Liang. Susah kan? Ah sudah Panji Gumilang saja kata orang. Itu nama dari lahir ya? Dari lahir. Dari lahir enggak punya nama. Dari kecil. Dari sejak diberi nama. Maka cucu saya juga namanya Pan Ming Liang dibalik karena istrinya dari Nanjing sana ikut lagi. Ini semua kita kenalkan supaya kenal. Besok ketemu nggak kenal. Ini kita menjadi tuan rumah. Nah, siapkan semua. Siap. Untuk para apa namanya tim yang terhormat. Ini yang hari-hari suruh nulis. Artinya ngirim surat beliau. Sekretaris. Ya, apa yang namanya? Kalau itu kan terlalu tinggi, kan ini pesantren. Pesantren itu belum kenal penuh apa sekretaris. Penulis. Terus, seperti itu Ustaz. Ini Ustaz Ali Aminullah. Nah ini yang menjalankan manajemen asrama. Assalamualaikum. Ini yang belakang dulu, yang depan jangan minta disebut. Terus ini saya bawa lawyer. Hendro. Assalamualaikum. Oh sudah Hendra. Tidak duduk. Kemudian lanjut, sana. Imam Muhajir. Ma, ini asli apa namanya Timur Leste, tapi sudah menjadi warga negara Indonesia. Baru yang deretan depan. Ya berdiri, mewakili perempuan. Ini namanya Anis Khairunnisa. Ini dipromosikan. Ini calon daripada PKB. Oh tapi gak sampai ke Bandung ya? Enggak. Oh sana saja. Kalau sini Pak Yai ikut nyoblos. PKB. Belum bisa. Ini anak saya yang keempat. PKB itu ke semuanya gitu. Gimana? Kalau PKB itu ke semuanya gitu. Ya, PKB. Ini anak saya yang keempat ini. Anak saya yang keempat. Kemudian ini Datuk MJR Rashidi Agung sekali. Ini pengawas daripada seluruh lembaga yang di sana. Cuma pengawasnya nggak mau datang ke kampus. Ini juga datang ke sini mau dipanggil. Yang sana Nurdin Abu Sabit. Kawit di Bogor. Assalamualaikum. Merdeka. Assalamualaikum. Betiku biasa Sunda. Nah, ini Bang Sunda nah ini. Ya, terus berdiri. Ini Edi Ramadhani. Assalamualaikum. Ayah andanya ini Gembong Nahdlatul Ulama di Bogor. Di Stasar NU Bogor. Mantan almarhum. Sudah almarhum. Oh, itu enggak ada lagi ya kawan yang dari sana. Nah, sudah yang di luar enggak usah diumumkan. Terima kasih Pak. Kabupaten atau kota? Kota. Nah, kalau sudah begini kan enak. Iya. Nanti bisa nengok-nengok mana sih masjidnya yang diviralkan itu. Jadi kami ini kalau habis Jumat banyak yang nunggu. Karena ada yang didengar. Tadi nunggu-nunggu yang kami sampaikan
besok kita ngadakan haul Bung Karno. Jadi besok haul Bung Karno di Mahat. Bisa nyambung, Prof. Nanti lebih sekarang sampean itu kalau saya jelaskan nanti saya nggak mau panjang ini maka bisa ada tahun itu baik bisa saja saya ini kan bilang tahun ya tapi sudah dibilang tahunnya Bung Karno masih mandap lagi ah sampean ini. Tadi ceritanya itu seru itu. Kalau diceritakan sekarang, nanti nggak seru tabayunnya. Biasa aja. Iya, sama saja. Apa namanya kopi? Kopi ada sana. Kopi produk sana. Nanam di sana. Tidak apa ya? Saya sudah. Nah ini kan ya asik toh ini taruh pemurung itu begini oh no apa rekod itu elok-elok lagi maaf lah saya bisa ya karena itu Dr. Sudirman itu dari lama di Dan kulit malu, fasanya Allah amalaku. Jadi kalau kita selesai, berhenti. Dengan aktivitas. Jadi, Ustaz Sudirman, selesai hari ini. Sudah disepakati banyak hal. Belum selesai. Coba kati banyak hal. Besok ke sana, jadi tempatnya di sana. Dosen join. Iya, bisa tetap di Fakta Syariah. Dosen. Fakta Syariah dan hukum. Wujib tadi. Wujib tadi. Saya bingung baru. Oh iya, Syariah. Jadi. Saya Kang Ali ini sebenarnya. Oh iya. Adik jadi Rohayana, Pekalongan. Jadi Ustadz ini tugasnya di UB, tapi ngojeknya di Azaitu. Ngojeknya di Azaitu. Karena jam memberi kuliahnya sedikit, jadi lebihnya dikasih dulu. Dulu saya sama dengan Saya dari Kejati, Pak. Asli orang Medan. Jadi tempat kami ini tempat taruhan ini Kiwiralodra. Jadi Kiwiralodra itu dulu Mencolok Putra Mencolok Putri.
Jadi tatkala putri itu pangeran dari Sumedang. Wah, heran aman itu. Sampai dilamar jadi apa namanya maharnya dari Cikampurang sampai ke perbatasan Subang. Masuk ke arti. Begitu setelah akad nikah, wadah gagal, nah sudah, udah kena. Maka sekarang di sana diambil oleh Indramayu. Dan itu semua berbahasa Sunda. Sampai kamar tulis. Di sana bahasa Jawa. Maka orang pada apa namanya, jika murah, mau kemana? Mau ke Jawa. Itu artinya mau ke Brangkelor. Ya, seberangkelor. Tidak ada yang nyebut mau ke Jawa. Jadi itu yang didapat dari pangeran Sunda. Tapi Jawa, Indramayu sama Cirebon beda juga ya? Ya, namanya bahasa beda, beda. Bandung dengan Sumedang beda. Sama, beda. Dengan Bogor. Mengapa Bandung itu agak beda? Bandung itu metropolitan. Nah, mana-mana sudah masuk. Kalau Sumedang kan sesuai namanya, pelarang. Banyak larangan masuk ke sana, asli. kalau Sunda di perbatasan kami di sana, yang Hercules itu Jaware. Jaware, Jawa Saware. Jawa Saware. Sunda Saware, Jawa Saware. Nah, saya masuk di situ, maka nggak berani ngomong Sunda kalau masuk sini. Apa kesinggung? Karena bahasanya ya begitu. Kita yang hari-hari saja kadang-kadang kaget. Wah, kalau sudah pantura lain lagi. Nggak kenal bahasa Sunda. Jadi dulu yang jadi bupati di Indramayu itu hampir tidak bisa bahasa Sunda. Kecuali Pak Opek Mustafa. Kalau Pak Opek Mustafa pernah jadi danrem di Bogor, turun ke almarhum Pak Ganjek, tidak bisa bahasa Sunda. Jawanya Jawa Indramayu. Terus, ibu. Kalau sekarang kan, walaupun Indramayu Jakarta, tapi nggak bisa bahasa Sunda. Alhamdulillah. Karena English mendadak, ini tidak berdasarkan sebagaimana biasa pakai jam dan lain sebagainya. Jadi ini inti yang akan diklarifikasi. Apa? Itu boleh sambil berbicara. Ini para kalibriannya Pak. Supaya pokok. Oh begitu. Oh. Ibu ini yang akan diklarifikasi. Iya. Bahannya itu Pak. Jangan pakai jam. Bahannya. Nah, jadi nanti umpamanya besok. Iya. Mulai jam 8. Iya kan? Sampai break time jam 12. Soma sudah mulai lagi sampai jam 5. Setelah itu jangan ada kerja. Baca Al-Nahlaila juga istirahat. Kasih hitungan supaya bagus hasilnya. 1, 2, 3. Terima kasih. Ya. Dan saya tengok dulu belanjanya nanti. Lima saja. Ya. Selesai. Sekarang selesai. Jangan sekarang. Punya ingin punya nilai atau kegancangan kan nggak boleh.
kita'an ni salama wa fil ajalatin nadam bukra insyaallah. Ini kan apa istitsah dari yang biar yang beredar di masyarakat. Ya, nanti ditambah juga boleh. Ya. Terlalu sedikit 5-5. Ya, ya, kan nanti bisa itu. Iya. Nanti kalau kata bahasa Kurtun, al-hadis dzu sujud. Ya. Kurtun punya, Pak. Bapak dan ibu sekalian, pertemuan pada hari ini cukup sekian rupanya, dan diakhiri dengan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya boleh pulang? Eh, kalau sudah di sini harus minta izin terus. Jokoyo, ojo boleh ngono. Boleh. Gimana, Pak? Alhamdulillah. Itu artinya assalamualaikum. Bahasanya. Nah, iya namanya tadi bahasa Ibrani. Itu salam itu pelan sih. Assalamualaikum. Pam rumah. Sedikit. Assalamualaikum. Abu Sharul alaih panjang dan itu bahasa Abu Sharul. Inna hada la fi suhufi al-ula suhufi al-ula. Buat nanti jawaban juga. Kok seperti ujian. Yang penting di sini sudah saya ngomong itu boleh tidak. Dulu kalau perlu pulang dulu masih boleh kan? Boleh itu, mau pulang senang ya?